kalian bisa lihat di sini, jadi kan kalian sudah punya yang namanya PowerPoint kalian sendiri. Kemudian kalau misalkan sudah punya PowerPoint begini, kamu pasti akan mau mengerjakan ini bersamaan dengan teman kamu, ya kan? Nah, gimana caranya? Caranya adalah ini file, salah satu file dari kamu atau temanmu, kamu simpan dulu di device-mu, kemudian kamu upload kemana? Ke office.com. Yuk kita sama-sama ya, kita buka office.com. Nah, setelah dari office.com ini, kita kemana? Setelah dari office.com ini, kita ke PowerPoint online-nya. Ya, di sini kan ada pilihannya. Kemudian kita klik. Selanjutnya, kamu buka file kamu tadi, lokasinya di mana? Kamu cari yang PowerPoint yang ada di device kamu ya. Kemudian, file ini Miss akan drag dan upload ke PowerPoint online. Tinggal ditarik aja. Nah, ini dia. Uploading to OneDrive. Nanti dia akan langsung terbuka filenya. Ini dia, berhasil ya, udah berhasil di-upload. Kemudian, ini bagian dimana kita akan sharing filenya ke teman kita. Gimana caranya share? Kita share aja. Nih, pojok sini, pojok kanan ini, dekat komen ataupun dekat editing, itu ada tulisan share. Tinggal di-share. Tapi sebelum di-share, kamu pastiin dulu kamu memberikan izin atau memberikan akses kepada temanmu untuk mengedit juga. Ya, karena di sini kalau kalian perhatikan sebelum ada send link, people in Yayasan Pendidikan Pelita Harapan with the link can view, cuman boleh lihat ya, cuman bisa lihat. Berarti kamu harus izinkan untuk mengedit. Tinggal dicentang, kemudian apply. Nah, di sini langsung di copy link aja. Jadi semua orang yang punya link ini itu bisa mengedit file ini, ya. Setelah itu jadi deh. Oke, Wilson bikin gambarnya. Oke, Eric udah masuk ya. Kalau kalian perhatikan, di situ banyak banget warna-warna yang menggambarkan masing-masing dari nickname kalian, ya, singkatan dari nama kalian di situ. Kayak misalkan ada si Nelson, ada Kristo. Nah, kelihatan. Dan juga kalau kalian perhatikan lagi nih, dia ada titik biru nih di sini, itu menandakan bahwa ada updatean atau ada sesuatu yang dikerjakan oleh temanmu di slide tersebut dan kamu belum lihat, kayak gitu ya.